butter chicken spicy atau reguler? Spicy ya. Sampai tebel banget ini. Oh no. Double GCB. Ayamnya dulu yuk. Ayamnya dulu yuk. Yuk. Ngerasain kayak ada rasa basi. Jadi di video kali ini, karena aku lagi ada di Malaysia, aku juga kemarin sempat bilang ke kalian kalau aku mau nge-review McD yang ada di Malaysia. Jadi McD itu kan ada di semua negara, dan katanya McD itu menentukan di negara mana, maksudnya menunya itu ditentukan dari kesukaan orang-orang yang ada di daerah tersebut, iya. Gitu, bukan di daerah, di negara tersebut. Jadi otomatis menunya pasti kan beda, rasanya juga kan beda. Jadi kita akan bongkar di Malaysia ini McD-nya tuh seperti apa, apakah nasinya nasi lemak, apakah ayamnya ayam yang ada di Upin itu, kita kan gak tahu. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian udah subscribe channel Nira Kalista, nyanyi juga notifikasinya, dan buat kalian yang belum ikutan membership, ada 3 paket yang bisa kalian pilih, Mojo dan Batch, Feel Special, dan bisa lain bareng Nira Kalista, supaya kalian menjadi Family Star Squad. Seperti biasa, selama di Malaysia aku ditemani sama Ainur. Oke, kita let's go. Jadi selama di Malaysia kita itu tinggal di daerah sini nih, dekat banget sama hot, sama mall ini, mall yang jual-jual Dior, Versace apa segala macam gitu. Terus habis itu dekat juga sama McD, terus pas-pasan sama MRT gitu. Ini kayak pusat kotanya Kuala Lumpur banget gitu. Dan nanti malam kita bakal makan di sana kalau nggak salah. Wah, berarti nanti malam juga ada video. Oh iya, berarti kita video totalnya ada 8 video. Sama maksudnya sama vlog hari ini kan? Kan hari ini enggak vlog tuh. Iya. Enggak tahu jadinya berapa banyak. Ayo. McD. Besar banget McD-nya di sini. Semalam kalau kalian ngeliat story aku di sini tuh ramai banget, sampai ada yang ngamen. Bukan ngamen, live music, tapi live musicnya tuh nyanyi bahasa Indonesia, lagu Indonesia. Ih, kayaknya mesennya dari situ tuh, guys. Ngantrinya dari mana? Antri dari sini. Antri? Oh, di sini, Bang. Oh. Oke, jadi kita pakai ini. Start order. Takeaway apa eat? Di sini. Di sini. Kuat nggak perutnya? Jadinya jangan banyak. Kayak gini aja, berarti ya makan di sini aja, makan sini aja. Benar. Oh, itu ada nasi lemak, benar. Kita cobain tuh nasi lemak tuh. Kita mau satu berdua aja kan? Iya. Love you, Kak. Creamy butter chicken spicy atau reguler? Spicy ya? Iya. Iya enggak? Iya. Iya. Atau yang original? Reguler. Hah? Spicy lah. Sama aja. Drink. Drinknya mau apa nih? Drink, drinking poster. Selet tapi disuruh selet sama dia. Es lemon tea aja deh yang netral-netral. Medium. Oke, abis itu add order. Abis itu kita mau pesan apa lagi ya? Mix match. Iya, kalau ini sama aja tuh nuggetnya. Happy meal sama aja. Drink juga sama aja, cake enggak. Dessert or side dish. Apple pie sama corn sama plain nasi lemak. Tadi udah ya plain nasi lemak. Condiments. Sambal barbecue sauce. Lah udah itu doang Nung, berarti yang beda Nung. Kalau burger? Creamy butter burger chicken. Kita enggak ada yang butter ya. Iya. Enggak ada yang creamy-creamy. Sampai tebel banget ini. Double GCB. What? Apa ini? Ya udah nggak ada lagi. Oh no. Oh, ini kita review. Udah. Hmm. Yang satu ya. Iya. Oke. Okay. Ala card. Oke. Okay. Next. Thank you. Thanks. No thanks. Nah, ini harganya 29 29,10
confirm my order. Payment. Bisa apa pakai? Pakai ini aja, pakai kartu aja biar keren. Cashnya udah tinggal sedikit ya? Oh iya. Ini biar keren. Pick up aja kak. Your order is nomor 129. Sekarang lagi nomor 122. Namanya. Silang. Kita duduk dulu. Duduk sini juga ya. Nanti kita makannya di atas kayaknya ya. Oke, kita ketemu lagi nanti kalau makanannya udah datang. Ya. Kita mau makan di atas apa di bawah nih? Sini aja yuk. Sini aja. Yuk. Sama yang mas itu kan belum dikasih sendok sama masnya. Sama mas yang satu lagi yang masih sundu. Terus kasihan masak Ainur digodain intinya sama abang Mekdi. Ainur di sini banyak godain, maksudnya digodain bukan yang ngegodain. Ainur di sini banyak yang digodain sama laki. Tadi sama orang sapi, sekarang sama orang McD. Yang ngedit ini jangan di-cut, kasih tahu seluruh dunia. Oke, kita mau cobain yang mana dulu nih, Nung? Nasi lemak dulu kali ya. Nasi lemak. Kalau dari packaging lumayan beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia packagingnya warna putih terus cenderung pendek gitu kan, gak setinggi ini. Terus habis itu kalau di Malaysia ini menurut aku lebih menjunjung tinggi recycle. Jadi bahan-bahan yang dipakai untuk packaging atau untuk tempat-tempat tertentu itu yang mudah di recycle gitu. Contohnya kayak ini kayaknya recycle atau mudah di recycle. Wih, pas dibuka bentukannya kayak gini. Tuh. Tadi ini namanya apa? Butter rice. Ini namanya nasi lemak mini butter rice. Chicken spicy. Oh, kita pilih ayamnya yang spicy tadi kan. Terus nih dapat sambal juga. Oke, mari kita makan. Ainur minggunya. Oh, satu doang. Ada garpu, tenang. Nih Ainur sendok aku garpu. Aku garpu nggak apa-apa. Oke, mari kita coba makan Paul. Kayaknya enak ya, kayak creamy-creamy gitu. Kayaknya. Kita bandingin nih yang spicy sama yang spicy di Indonesia ya. Iya, benar. Ayamnya dulu yuk. Ayamnya dulu yuk. Yuk. Bisa nggak motongnya? Kalau nggak nih lo deh. Oke. 1, 2, 3. Makan, Pol. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gue pernah makan rasa ini deh. Kayak spicy yang gulai, ya enggak? Tapi dia versi creamy-nya. Iya. Dia versi creamy-nya benar-benar kayak butter. Enak banget. Pedasnya sama kayak yang di Indonesia enggak? Benar, pedas. Pedas sama. Ini kalau kata aku, Bang Utap demen nih. Iya. Soalnya yang creamy-creamy gini ya. Benar. Nasinya sekarang kita coba ya. Nasi lemak. Makan, Pol. Nasi uduk banget. Cuman perbedaannya kalau misalnya nasi uduk di Indonesia itu nggak pakai ikan teri, tapi kalau nasi lemak dia pakai ikan teri. Terus habis itu dia kayaknya agak lebih asin nggak sih daripada nasi uduk? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Kameraku memorinya habis, di HP aku juga memorinya habis. Ini tadi kita habis 100.000 sekian. Jadi kalian simpulin sendiri ini mahal atau enggak. Tapi menurut aku ini enak banget. Kalau ada di Jakarta aku pasti beli ini sih. Iya benar. Dia ada telurnya juga guys. Tuh. Iya. Coba kita makan semua nung seluruhan. Pakai semuanya. Oke, ini aku nyambung apa enggak?
pakai teri, pakai ayam. Ini sambalnya, ini buat taruhin. Makan pol. Nah, aku ketinggalan. Jadi kurang enak ya? Lebih enak emang dipisah-pisah kan? Kayaknya lebih enak ayamnya doang, ayam butter rice spicy sama nasi lemak, udah itu aja. Tapi ayam, nasi lemaknya kan udah nyampur. Kalau kata aku mah gini, sebenarnya mah nih cocok. Cuman yang gak cocok itu adalah di sambalnya kurang. Sambalnya sama ikan terinya gak sih? Maksudnya ini udah western, tiba-tiba ada rasa gitu gak nyambung. Iya benar. Ikan terinya sama sambalnya kurang cocok pas dicampur gabungan. Terus di sini ada timunnya guys. Timunnya mirip banget. Timun Indonesia ya. Iya. Tapi kalau kita coba telur pakai teri ya, sama ya, nasi ya. Makan bol. Jatuh semua ya. Iya, jatuh mulu. Kalau ini cocok kok kak. Telur. Ikan teri sama nasinya cocok banget. Cuman kalau sama ayamnya ya, wah, sayang banget ya. Soalnya teri kan asin. Dicampur sama creamy butter gitu kayaknya aneh gitu. Iya. Jadi kayak too much aja gitu. Saking too much-nya justru jadi enggak ada rasa yang nonjol. Oke. Okay. Kita mau cobain itunya. Ya. Nih, dur, makan dulu nih. Kulitnya. Sekarang kita cobain burger. Burger namanya. Nama burgernya adalah Creamy Butter Chicken. Creamy butter season chicken. Chicken. Sebenarnya ini bukan burger apa hotdog gitu ya, harusnya ya namanya. Nggak tahu, kayak hotdog tapi bukan. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada daun karinya. Tadi di ayamnya juga ada daun karinya. Benar-benar kayak mereka nih kalau butter berarti pakainya pakai daun kari gitu. Terus ini bannya bentukannya kayak gini. Isian dalamnya mari kita lihat. Wow, dalamnya ada ayam, ada apa ini? Kol, bukan kol, selada, selada. Benar. Sama bumbu creamy. Gimana ini kita berbagi? Ini aja, potong aja. 1 2 3. Makan, Pol. Ya Allah, rambut gua. Ya udah bersin. Gimana menurut lu, Nung? Gua bingung sama rasanya. Ainur bingung sama rasanya. Kalau aku ngerasain kayak ada rasa basi. Enggak tahu apa yang berasa basi, tapi menurut aku rasanya kayak basi gitu. Enggak enak. Bukannya kurang enak, tapi di lidah aku malah enggak enak. Oh, ini dia tuh bukan basi. Ainur bajunya udah banyak buat tetesan. Eh, gue gak suka banget dah. Kok segitu gak sukanya gue ya? Kalau menurut aku ini masih gimana lah? Iya. Kalau menurut aku enggak banget. Jadi, dia ini ada kayak lemon tea-nya wangi. Di sini lemon tea-nya wangi banget. Iya benar. Yes. Dari tadi juga yang di sapi juga wangi, makanya gue bilang untung lo gak minum, Kak. Gue bilang gitu. Iya, kayak ada wangi melati ya? Iya, harum banget emang. Apa tadi kata lu ini? Jadi ini tuh rasanya ini salted egg, ada creamy, terus asin, terus habis itu ada pedes-pedesnya. Lo ngerasa nggak ada pedesnya? Iya, ngerasa. Ini apa ya? Kok ada pedesnya? Gue pikir kayak chicken-nya emang pedes gitu. Ada pedesnya, ada asinnya. Jadi itu sebenarnya bukan basi, jadi itu rasa dari salted egg. Kok gitu rasanya? Mungkin karena dicampur sama yang bahan-bahannya yang kayak gini-gini. Mungkin jadi rasanya aneh gitu, tapi kalau buat gue ini lumayan enak. Menurut aku untuk ayamnya tadi, ayamnya doang jos gandos krotos-krotos sakpo lelelelele. Untuk nasi lemaknya jos gandos krotos-krotos sakpo le. Tapi kalau mau digabung semuanya jadi satu, jadinya mantep aja. Kalau Ainur, yang ayam? Kalau ayam aku jos gandos krotos
jus ganda sproto-sproto sapole, nasinya juga jus ganda sproto-sproto sapole. Kalau digabung yang tadi Kak Indra bilang mantap aja, tapi kalau nasi dengan telur itu jus gandum aja, jangan pakai sapole. Nah, kalau ini apa? Kalau ini aku mantep aja. Kalau aku ini Wena tenang. Oh ya, Ainur tengah-tengah, aku yang paling bawah. Jadi gitu guys, ini review McD yang ada di Malaysia. Menurut aku kalau kalian ke Malaysia jangan lupa cobain si ayam spicy butter-nya itu, karena enak banget, seenak itu. Nanti kalau misalnya malam-malam kita kelaparan, aku yakin banget sih definitely aku bakal kesini lagi untuk beli yang itu lagi. Segitu dulu video kita hari ini, karena udah nggak ada yang bisa kita review lagi. Rata-rata di sini semuanya hampir sama kayak di McD Indonesia. Cuman tadi ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa lemon tea-nya aja tuh berbeda ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Habis itu kalian share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah, next kita harus bikin video apa lagi. Buat kalian yang masih belum subscribe channel Indira Kalista, belum bergabung sebagai family subscribe, kalian bisa langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di sampingnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye kawan!